Oh betul ya, pas pindahan jadi gercep, eh si Akang cina, betul bunda, ya. Selagi ada waktu kita gaskeun lah ya. Salam untuk Ciranjang ya, Ciranjang menggema bosku. Oleh karena itu, you are gay boy, bos. Kali ini saya punya apa ini ya namanya teh? Handbag, bukan handbag ya, ini mah apa? Clutch ya, kulit asli. Cantik banget. Mulus ya, ini like new. Ini pasarannya tinggi loh. Serius ya. Ini masih mulus banget ya. Ini hanya tinggal dilap-lap saja. Ini keren ya, tuh. Brandnya Arnaldo Bassini. Ini Itali punya, bos. Bibir-bibirnya, zipernya, semuanya sudah emboss. Ini Arnaldo Bassini. Wah, udahlah. Ini buat pecinta clutch. Ya, yang mau gaskeun. Ini kulit asli renyah. Renyah ini Arnaldo Bassini. Yang mau 170. Ini udah langka. Itu langki. Lalu, nah, ini kulit asli, ya, tas pesta, ya, lelah-lelah pasti ada lah, karena ini kan kulit, ya, tuh, jadi tinggal disemir-semir manja, tuh, ya, ini tinggal dielap, disemir-semir manja lah, tapi ini keren sekali, loh. Ya, lelah-lelah begini tinggal disemir, kayaknya ini keren ini. Terus, saya Herman, di dalamnya ini ada nomor seri. Ya, dia ada nomor seri dan ada klit seperti COC. Tapi, sudahlah, tak perlu mahal-mahal ya. Kita harga murah saja. Yang mau, 120. Fix, mau ya. Begitu pun, untuk lu-nya. Kemudian, nah, pincis ini masih mulus dong, kelihatan ya. Ini tanpa isi, keren tuh, paten ya. Ada tag-tagnya ya. Dia di sini pakai magnet tanam masing-masing kiri dan kanan. 80. Terus, nah, ini ada Dax versi unik ya. Dax versi unik ya. Ini kotor-kotor dilap saja nanti. Jadi ini kulit. Ya, tali panjangnya kulit. Tuh, di bawahnya juga ini kulit. Ini cantik menurut saya, bos. Dax. Yes. Dia di sini memakai zipper. Di sini ruang. Ruang. Wah. Ini keren sudah punya barang. Ya, yang mau fix 100. Ini kita apa murcir-murcirkan ya. Kemudian, nah, nih, Esquire. Ya, ini juga masih like new. Ciper-cipernya masih, wah bun, ini cantik ya. Bunda pakai ini cantik sekali. Dan sangat mewah. Menurut saya ini mewah. Ya, tuh. Yang mau, murahkan saja ya. Oh, cuman ini ada minus sedikit ya. Ini kayak apa? Sedikit lah ini ya, tinggal di... Ini nih, agak keriput sedikit ya begini. Yang mau, 70 ya kan, kita sesuaikan fakta dengan realita, jadi harganya itu sudah sesuai. Nah, kalau yang ini masih like new ya, long jam ya, ini masih like new, serius masih like new. Sudut-sudutnya ini masih gemoy terkemuka.
Dia memang modelnya seperti ini, kulit asli. Kulit asli mewah. Ini Bun, jangan sampai lolos ini, ya. Buat yang paham, lonceng itu mahal. Mahal. Ya, tek-tek bening lengkap ini. Ambil. Ini mah kita mah edisinya cepet aja Bun. Ya ini yang begini ada yang sel 600, ada yang sel macam-macam ya. Di sini yang mau 250 lakukan. Kemudian, nah awalnya saya sumringah seneng banget dapat ini Prada. Ya, ini saya seneng banget awalnya ini dapat predong ini. Prada. Seneng banget ini ya. Tuh. Nilon, terus semuanya sudah emboss, di besi ininya emboss ya. Nah, di setiap besinya dia emboss. Bahkan di dalamnya dia ada plat besi Prada. Cuman ternyata saya cek ya bukan dia. Sayang banget, saya pernah kemarin ngesel yang begini, saya dapat sudah dia, saya sel di 1,5 ya. Mungkin yang ngefix nonton, dan barangnya pasti sudah sampai. Ini, karena bukan dia, ambil 150. Kemudian, ini barang-barang antik dan cantik loh. Nah, kiplong. Ya, ini lengkap dengan bodat. Lucu. Ini kiplongnya lucu. Ini mah bagaimanapun juga ini lucu. Ya. Minusnya ini nih, ininya karatan ya. Ininya dilepas aja lah ya. Ini juga sih karatan sih. Ya, tua ya. Tapi ini masih serelek. Ya, ini tinggal dicuci aja sih. Cuci begitu ya. Yang mau 70 ya, tadinya mau 120 malah. Kemudian kita ke, nah ini Bun, saya punya sisley dari kulit sapi ya, dari kulit sapi ya. Ini memang tas-tas besar begini jadi memang jarang lengkap dengan tali panjang Bun, karena mereka si pemilik terdahulu ya jelek lah ya, yang giang pas segede gini pakai tali panjang ya jelek, cocoknya begini. Ini kulit sapi. Mewah banget ini Bun. Serius, wanginya semerbak, harum mewangi. Zipernya tuh. Ambil Bunda. Kita tak perlu mahal-mahal ya. Sisley aja pasarannya ada yang 600. Yang mau ambil 250 mewah. Kemudian nah, Bunda, buat pecinta kanvas sejati ya, dia kanvas, kanvas ya, model tali panjang bawaan, dan perlu kita ketahui dia memiliki brand. Apa brandnya Kang? Ini ada brandnya perasaan tadi, apa saya salah baca? Oh betul, dia adalah Esquire. Ya, ini Esquire. Yang mau 100 lakukan. Minusnya apa? Ya, kotor-kotor debu saja. Lalu nah, ini sebetulnya ya, ini sebetulnya hanya tinggal menunggu jodoh saja. Kalau masalah kulit, ini jangan diragukan ya. Dan dia ini sangat like new sekali. Ya, ini sangat like new sekali. Jadi tak perlu diragukan kalau masalah kulit ini. Yang mau, ya, ini buat yang mau lakukan di 300. Ya, ibarat kata kita baru beli dari pasar. Kemudian
Nah, pecinta ransel, mewah ya, masih bening bos. Dia ada brandnya Codelia. Codelia, wah, cantik ya. Nah, kalau seperti ini pun, waduh ya, yang begini-begini, double zipper ya. Untuk laptopnya ada, dia di sini sudah terpahat, Codelia. Codelia ya, wah sudah bun, tak perlu diragukan yang begini bun, yang mau lakukan ya, di cantik ini, buat ibu-ibu pegawai, ibu-ibu kantoran, pengajar cocok 150 lakukan. Kemudian thank you for YouTube ya, thank you for all subscriber, netizen. Ya, yang sudah like, komen, terima kasih. Ini saya punya coach dimix dengan ini kulit asli, ya. Dia dikelilingi oleh kulit mantul. Untuk kanvas-kanvasnya semua masih terkoordinasi. Bahkan tak ada sedikit pun sudut-sudut yang tercela. Dia memakai zipper. Bibir-bibir semua layak kecup ya, ibarat kata ini sangatlah jauh dari kata-kata KDRT. Semuanya mulus, jadi tidak berlebihan, bahkan sangat-sangat terlalu murah. Ketika nih saya kasih di 250. Lakukan bun. Next together. Ini sempat lolos, tetapi menurut saya ini jangan sampai lolos ya. Karena apa? Ini masih sangat cantik. Ya, masih sangat cantik. Tas kerja. Ya, tas mewah. Kulit asli dia bin pole. Tali panjang bawaan dan di dalamnya bersih. Cantik ini. Cowok cewek bisa. Ya, yang mau ambil di saya kasih murah saja 130, murah ini bu. Kemudian, nah ini juga sisle yang sangat gagah. Apalagi yang ada tulisan bawah Sisley. Waduh, bu. Handle-handle. Alah, bunda ini cantik banget loh pakai ini, bu. Ya, yang mau lakukan 250. Gas, bun, gas, gas. Sudah murah itu. Sudah murah. Kemudian, nah, saya tadi dapat ransel, tapi saya agak sedikit Herman ya. Ini brandnya Il Bisonte, ya. Il Bisonte. Ini kulit asli ya. Jadi kulitnya dia seperti kulit fosil, ya. Dia di sini emboss Il Bisonte. Di sudut-sudutnya ini emboss semua. Ya. Ini gambar. Untuk kulit-kulitnya ya kayak kulit fosil. Tah. Ya, emboss ini Il Bisonte. Sampai ke balik-baliknya. Ya, cantik sekali. Ya. Cantik sekali ini ransel. Di bawahnya ini kulit, ya memang seperti kulit fosil. Kita lihat, nah dia modelnya seperti ini, mewah ya, bahkan HW-HW-nya seperti fosil ya. Ini cantik banget ya, kita lihat ya nih. Bagian dalamnya semuanya ini jiper-jipernya tuh Il Bisonte. Saya yakin ini tas mahal ini. Ya, ada krit-kritnya.
Bahkan dia di sini ada kartu namanya. Jadi Bunda, ini tidak mainstream ya. Jadi sekalinya kita punya tas itu lain daripada yang lain, alias tidak pasaran. Jadi yang mau ini silakan, Bun. Saya yakin ini tas mahal. Ambil di 200, ambil bos, 200 rehong. Next. Nah, unik. Apa ini coba? Model tasnya kok unik banget ya. Unik banget. Ya. Lelah-lelah pemakaian sedikit ya, wajar. Ini brandnya, oh, Rizliza. Rizliza itu tergolong brand yang lumayan manjur ya. Manjur. Emangnya obat kan? Karena keunikannya, yang mau ambil. Ini lucu ini. Apa sih ini dalamnya? Oh betul, dia bisa begini, jendela ya. Ada windownya, windownya. Yang mau 200 lakukan. Next, kita ke. Nah, satu persatu. Kulit asli ya, tapi saya kurang tahu ini modelnya, brandnya apa. Tapi ini kulit dan ini menurut saya sangat cantik. Ya, yang mau ini 100 lakukan. Pokoknya harganya rungkat and rungkat. Kemudian katanya ini tas mahal. Tetapi saya yakin karena dari HW-HW-nya menunjukkan bahwasanya dia itu bukan HW sembarangan. Minus ini disemir ya, disemir. Nah, hilang. Ya, hilang. Ya, pasti tidaknya dia warnanya kembali. Kulitnya mulus ya untuk bagian depan. Nah, dia di sini adalah Cartier. Cartier Paris. Zipernya juga sudah lambang Cartier. Semuanya dia di sini sudah emboss Cartier. Katanya ini mahal. Ya, ini nanti ketika akan menyeberang, saya semir-semir loh ya, saya semir-semir. Atau mungkin Bunda hobi nyemir-nyemir, ya boleh nanti sampai di rumah di semir. Serius, ini cantik. Katanya sih tas mahal ini. Yang mau lakukan 270. Nah. Apa ndak murah itu pun ya. Next together. Kali ini saya punya korun yang like new banget. Serius ya. Serius dan sangat jujur lah ya. Jadi korun ini ada beberapa jenis kulitnya. Ya, ada kulit taiga, ada kulit asli. Kalau ini kulit asli ini pun. Ya, ini tempelan. Ini sangat mudah untuk dibersihkan, ya. Sangat mudah untuk dibersihkan dan dia tidak merusak kulit. Ya, tidak merusak kulit. Kayak begini ini gampang ini, ya tuh. Tinggal dibersihkan. Ya, karena dia tempelan saja. Ini sangat like new sekali, Bun. Biasanya tas yang warna merah ini banyak penggemarnya. Ya, ini kulit-kulitnya masih like new. Tidak ada minus sama sekali. Untuk bagian sudut-sudutnya, ya, ini dilap-lap saja. Sama halnya kita seperti beli di pasar pagi. Yang mau ini keren ini, Bun. Baru nemu yang begini, ya. Lakukan di apa ini ya, ini keren ini, 450 ya, like new. Berani lah, Bun, dapat korun like new. Kemudian kita ke, nah, dapat lagi LC
ya, ini juga masih like new. Tuh ya, cantiknya. Ini harganya tinggi ya, karena ini mestinya ada tali panjang. Kalau ada tali panjang ini 600-700. Masa sih Kang? Iya. Oh, kalau yang paham ya paham sih. Yang paham itu pasti paham. Cuman terkadang longchain model begini dipakai jarang menggunakan tali panjang ya, karena lebih centil, lebih apa namanya itu, lebih feminim ketika digandeng begini ya kan. Sama kan penyebut yang mau di 250. Ini jangan sampai lolos itu. Masih pekat hitamnya dan sangat cantik. Kemudian rangsel petak. Ya, MEF. Sudah ya, ini tak perlu diragukan ya. Karena kalau motif-motif petak seperti ini banyak yang mau. Ya, jadi ini harganya saya up. Berapa Kang? 140 lakukan. Ini banyak yang nanya begini loh. Padahal jarang kita nemu ya. Sekalinya nemu ya kita tahan harga. Begitu ya. Kemudian ini kulit-kulitnya lembut banget ya. Cantik. Mewah. Buset ya tuh. Bo. Gayanya seperti COC. Ya, dia di sini aduh keren banget ini. Tuh. Apa ini ya? Pakai magnet dia di sini. Aduh, sudah lah, Bu. Ya kan? Aduh, apa lah ini, Bu? Ya, cantiknya tuh. Yang mau lakukan di mewah banget ini ya. Yang mau di 200 sudah, tak perlu mahal-mahal. Kemudian ini juga cantik tuh, kulit asli, modelnya kulit gajah, mulus ya. Aduh Bun, apa lagi Bun, dia di sini wow, ada zipper, ada magnet. Dia di sini ada ruang pula. Ya, ada pocket berzipper dan aman, cantik ini. Yang mau 120 sudahlah ya. Enggak usah mahal-mahal. Kemudian ini tas unik. Kulit loh. Full kulit ya. Jadi di kulitnya itu dia terdapat ukiran bunga. Jadi ini eksklusif sekali. Ya, dia berzipper, ini di dalamnya bagus ya. Ini brandnya adalah Moritz. Handle-nya aman. Wah, mulus. Ambil 200 lakukan. Lakukan, Bun. Lakukan. Kemudian nah, ini juga sebetulnya sudah sangat murah ya. Pierre Cardin, masih like new, masih seger ya. Tuh, tali panjang lengkap, ada pita-pita, 100 lakukan. 100 Bun. Aduh. Serius kan itu 100? Iye. Kemudian nah, tinggal menunggu jodoh ini. Ini Sisley versi Sultan. Kenapa saya bilang dia di sini emboss? Ya ini kulitnya mantul ini. Bisa kita perhatikan Bun. Tali panjang, mantul, dan dia HW-nya seperti HW Aigner. Cantik banget ini Bun. Ya, mewah banget ini. Sangat mulus ya. Tuh mulus banget ini. Wah, ini mewah bener ini. Yang mau 300 lakukan. Ini keren banget ini ya. 300.
ambil ini pun. Kemudian, nah, ini kulit asli. Kulit asli. Ya, ini warna putih. Ya, ini ada sedikit-sedikit kotor sedikit lah ya. Tinggal dielap. Ini ada tulisannya Selin. Selin ini. Dia modelnya ya memang seperti ini. Ya, ini puring-puringnya begini. Terus ada tulisannya dia di sini. Made in Italy. Cuman zipernya polos. Ini zipernya polos. Apa ini? Kayaknya ada nomor gitu. Ya, ini di dalamnya kulit ya. Ini kulit ini. Ini vintage atau bagaimana? Saya kurang tahu ya. Tapi bagus ini, Bun. Ya, katanya mahal yang begini. Ini tapi ya Selin sih. Selin dengan model yang cantik begini. Yang mau ini Selin. Ambil di tapi Selin datang. 500 lakukan. Oh, di sini saja. Kemudian nah. Ini tadi ada yang nawar. Ya, ini tadi ada yang nawar ini. Kang, saya mau 250 katanya. Oh, ini belum bisa, Bun. Ini gudang mahal, pasarannya mahal ini. Saya biasanya jual ini kalau apa sel ini dilengkap tali panjang. Ini di atas 600. Iya, saya 7,5 kadang. Ngesel yang begini, apalagi ini warna bagus ya. Jadi kalau 300 ini harganya sudah harga kekeluargaan pun ya. Tinggal menunggu jodohnya yang mau 300. Kulit asli. Kemudian nah, ini marmer cek nih. Deli Kanto. Ini juga mulus, cantik, bahannya kokoh dan ada ya ini kulit. 100 lakukan. Ayo, pokoknya mau kita gercep ya. Kemudian ini cantik ini. 170. Ini tinggal menunggu jodoh ya. 170. Wah, ini mewah. Menurut saya sangat mewah. Kemudian ini saya ada yang saya obral. Ini Orihani. Ya, ini cantik. Ya, ini cantik. Ya. Tuh. Cantik ini. Yang sebelumnya Orihani sebelumnya udah sol ya. Yang warna krem. Nah, ini ada historinya nih sebetulnya ya. Ini suatu ketika pernah ada yang ngefix ya. Ini pernah ada yang ngefix. Terus di cancel. Kenapa di cancel? Katanya tali panjangnya minus. Ya, lalu saya bertanya, minusnya di mana, Bun? Saya bilang, ya kan? Tuh. Minusnya di mana gitu. Ternyata katanya ini pattern-patternnya begini. Ya, ini disebut minus. Jadi saya bingung. Lah, itu minus pemakaian, ya kan? Sebetulnya apa coba, ya kan? Tuh, hanya minus-minus pemakaian wajar. Saya bilang lah, ya Bunda kalau mau yang mulus 100% ya tinggal ke toko, saya bilang. Ini ada historinya. Ya. Ini cantik loh. Karena historinya kurang bagus lah ya sebetulnya. Ini ambil lah ya di 420 saja. Aduh. Ya kan? Kemudian nah, nah, ini brandnya Bridge, ya. Ini Bridge kulit asli. Cuman ini kayaknya agak tegang ya. Ya ini agak tegang. Terus sudut-sudutnya ini ya minus-minus normal lah. Tapi untuk dipakai ini sangat keren ya. Ini Bridge, ya.
mungkin kita sudah menjadi bagian daripada bridge apa atau tidak ya. Nih, yang mau ambillah. Ini saya kasih murah ya. Nih, 100. Tapi keren ini. Kemudian, nah. Ransel kulit Louis Quartos vintage ya. Ini hanya tekanan-tekanan tertentu. Yang paham, kulit asli Louis Quartos. Dalamnya bagus ini. Yang mau 150. Wow. Next MCM. Ya, lolah-lolah handle tapi bisa kita lihat bersama. Ya. Ini pasarannya tinggi. MCM ini sudah dia. Ambil lah ya, di sini mah kita murahkan saja lah. Selang-selangnya masih bagus. Ya, buat dipakai nih buat user ya. Serius, ini ambil di 350. Kang. Enggak salah, Kang. Enggak salah. Nah. Kalau ini sih tak perlu panjang lebar ya. Brandnya Marni. Ya, dia pakai zipper kulit asli. Ini Marni ini, Bos. Marni. Wah, ini tas mahal. Marni tas mahal ini pun. Ya, ini tas mahal ya, enggak murahan terus, dan ini jarang-jarang. Yang mau 300. Kemudian, nah. Fosil. Ya, ini buat pecinta fosil lah, ya. Saya kasih di, ini masih mulus, kulitnya masih cantik ya. Tidak ada minus loh, ini mulus semua. Saya kasih di 600 ini. Fosil. Tapi harga sewaktu-waktu naik loh, Bun. Ya, tergantung cuaca. Nah. Metro City. Ya. Cantik mulus ya, kulitnya, bibir-bibirnya layak kecup ini. Serius, ini cantik banget Metro. Ya, apalagi dengan ukuran mini seperti ini. Tapi yang jelas, dompet masuk, handphone juga masuk. Cantik banget ini, Bu. Ya. Tali panjang oke. Okay. Ya, tuh tali panjang ya dia. Ya, ini nanti dilap saja. Ya, dilap saja. Tuh. Ini ambil, saya kasih murah di berapa ya, Mas? Ini Metro. Metro itu kan pasarnya tinggi. Di malam ini ya, malam ini saya kasih di 650. Kemudian, nah, Elki 140. Kulit asli. Tapi ini kemurahan sih. Gak apa-apa lah ya. 140. Nah. Apa ini brandnya? Studio Saera. 80. Murah ya. Kan murah amat itu. Dan terakhir nih, si Metro. Ya, menunggu jodohnya. Masih cantik loh ini. Pasaran 1 koma ini. Mulus lagi. Saya kasih 700 WS ambil. Ya, nih. Yang mau 700 lakukan. Model Tote. Cantik, mulus ya. Plat besi, masih mewah. Wah. Oleh karena itu, jangan lupa ya, klunya. Peace. Mau. Saya pamit. Sampai ketemu di konten berikutnya. Thank you for all. Salam sehat untuk kita semua. I love you all.